Kardakwa mahasiswa Indonesia berkhidmat untuk agama dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Nasir Jamil, anggota DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera, ingin mengucapkan selamat bermuktamar yang keempat pimpinan pusat lingkar dakwah mahasiswa Indonesia yang akan berlangsung pada tanggal 26 hingga 28 Februari 2022 dengan tema Wujudkan Pemuda Rabbani Menuju Indonesia Beradab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kemudahan dalam melaksanakan muktamar dan baiknya juga menghasilkan keputusan yang memberikan maslahat yang besar untuk umat dan bangsa yang kita cintai. Demikian LDMI harapan untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkar dakwah mahasiswa Indonesia berkhidmat untuk agama dan bangsa.